Melihat tingginya ketertarikan pelajar untuk mengenal lebih jauh tentang jurnalistik, Radar Sorong menggelar lomba karya jurnalistik yang diikuti ratusan pelajar dari SMA dan SMK yang ada di Kota Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional bertujuan untuk meningkatkan dan mengasah bakat pelajar dalam bidang jurnalistik. Kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan dunia jurnalistik, sehingga pada jenjang berikutnya para pelajar dapat lebih tepat menentukan bidang mana yang ingin mereka tekuni. Mengingat kegiatan jurnalistik merupakan tugas mulia yang masuk dalam pilar keempat demokrasi. Apabila mereka sudah mempunyai bakat bidang jurnalistik, sudah belajar tentang jurnalistik, ternyata tidak ada salurannya ataupun wadahnya. Oleh karena itu, dengan adanya ajang lomba ini, kita harapkan anak-anak bisa lebih giat lagi untuk mempelajari ilmu jurnalistik. Diharapkan para peserta dapat lebih meningkatkan dan mengasah kemampuan menulis sebagai pegangan untuk masa depan. Dina Bagung, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.